Kalau macam yang jenis-jenis ni, kita akan biasa guna macam ni lah. Maksudnya, bila dia dah naik macam ni, baru kita masuk kat sini. Yang ini pun samalah. Tapi kalau yang biji yang besar-besar tu, kita terus masuk je. Dia punya tanah tu pigmas semata-mata ke atau ada campur macam baja dulu ke? Tak ada. Kalau tanah yang kita pakai ada jenisnya ada ini. Ada jenisan ni? Tak ada. Untuk seeding kita tak ada masalah. Kalau misal kata setengah-setengah tempat, dia tak guna pun tanah ni. Sebenarnya tanah ni lebih bagus lah sebab dia menyimpan air. Salah satu sebab ya, okay. Dia punya tanah jenisnya jenis memang jenis lembap. Kalau kita pakai tanah yang biasa tu, hari-hari nak kena siram. Kalau macam ni kita lat satu hari tak ada masalah. Dia memang sebenarnya lembab. Sebenarnya dia bukan tanah tau. Dia fiber lah. Banyak pada pokok. Tapi memang kita ni beli ni, kita beli je pun. Benda dah ada dah. Tinggal pakai. Dah kalau macam ini kita guna, tapi salah satu masalah benda ni, kita boleh cuma boleh sekali guna je. Sebab bila kita nak, andai kata macam ni kan, kita nak guna balik, biasanya tanah dah masam, dia tak nak tumbuh. Biasa kadang-kadang setengah-setengah orang dikumpul, sebab ni kita pernah juga. Bila kita dah lepas guna, kita biar dia mati, semua kita campur dengan tanah lain semua, lepas tu kita tanam balik, tumbuh-tumbuh tapi tak cantik lah. Sebab dia jenis ni dah bila dah guna campur air lama-lama dia masam. Selalunya kalau pokok sawi. Itu bukan sawi. Ini salah. Tak, kalau pokok sawi dia. Sawi kita seeding dekat atas tanah terus. Kita tak ikat pakai ni lah. Sebab sawi kira boleh tahan terang lah. Macam salad ni. Misal kata dalam satu hari, kalau tanah satu tanah kita tanam, kalau kita lupa letak pestisida baru memang habis lah. Kalau macam tu macam mana nak dia ada ke sini? Tarik je ke? Okey. Biasanya kita okey, sini lah. Contoh lah ya. Tak ada tempat. Jagung pun semai. Cik, jagung pun semai ke? Ya. Jagung paling kena semai. Betul-betul kena semai. Sebab saya dah cuba dekat tanah dia tak tumbuh naik langsung pun kita buka dah tak ada. Susah nak semai. Bukan susah nak naik. Serangan. Oh, dia dengan serangga. Biasa yang makan ini biasanya semut, cenggerik, Siput bila dah naik baru naik siput. Kalau biji saja semut yang akan makan. Tiram lari ya. Dia makan dah tinggal separuh lah. Kalau rendam dengan tiram terbakar lah. Kalau kita buat rawatan dulu dia ada masalah tak? Terbakar. Sebab kita tak pernah kalau nak rendam kan. Sorry. Tahu dah pernah. Boleh lambat ni. Ada kan? Organik. Sabar je lah. Oh, sorry. Biasa kita akan buat lubang lah. Dan bila kita ambil, okay. Bila dah ni, kita masuk sajalah. Biasa kita letak dulu macam ni. Bila dah letak, letak kan. Lepas tu tak, kita tanah pun boleh. Tapi maksudnya benda jandi jangan dia punya dia punya apa? Akar tu tercabut kan. Sebab kadang-kadang bila dah apa ni disiram kan. Kalau siram tu tanahnya lagi ni sebelum nak alih. Biasa kita akan kita tak siram. Bila kita nak alih kita tak siram. Bila dah macam ni
just kita akan ada satu kait dawai ke ataupun gigi ke, kita akan tolak dia ke dalam dan kita tambah saja dalam. Itu je. Lepas tu bila dah lama jadi seed. Kerana seed ada yang kita sebab kebanyakan seed kita beli. Kita tak ada provide buat sendirilah. Jadi bila seed tu kadang-kadang ada yang elok, ada yang tak elok lah. Sebab kadang-kadang tengok juga. Sebab saya pernah beli bendi, satu tray tanam tiga pokok je keluar. Satu tray ni ada 64 kalau tak silap. 64 tapi ada tiga pokok je keluar. Jadi biasanya kalau untuk pemilihan seed, bila, walaupun kita beli, saya biasa gunakan air, tabur dia kat tasung. Mana yang jatuh bawah itu yang berat, mana yang timbul tu kita buang. Maksudnya yang timbul tu dah bukan nak kata tak elok semua, tapi kita lebih kepada 70% memang tak boleh pakai lah. Dia kalau ringan dia mesti naik kan. Ringan maksudnya dalam gosong. Jadi yang bawah tu yang kita ambil kita akan guna. Lepas tu bila kita letak macam ni, ni lebih kurang dah ada dalam seminggu lebih lah. Macam ni. Baru kita pindah sini lebih kurang tambah lagi seminggu, baru kita pergi ke batas. Macam yang mana yang bawah-bawah ni yang dah tak pakai tu, tu jenis yang dah tua sangat. Bila kita terlambat nak pindah, jadi dia kualiti tak bagus, satu lagi satu dia tak nak membesar. Sebab dia dah terlalu tua kat dalam kan. Ya. Tak, nutrien dia kurang. Bukan nutrien kurang, dia dah terlalu lama. Jadi dia tak sesuai dah. Bila dah letak kat tanah pun dia tak nak naik sangat. Dia salad you berapa lama sebenarnya? Salad lebih kurang 2 minggu. Kebanyakan semua 2 minggu. Kecuali jenis labu, jenis kekacang. Lama sikit. Dia 2 minggu lebih kurang, kita 3 minggu lah. Sini siram guna apa? By hand ke? Ya. Nampak. Ya, kita semua by hand. Sebab kalau nak gunakan, dulu kita dah cuba guna untuk yang sprinkler. Tak boleh. Sebab kita kat sini kita tak ada guna air daripada pipe, kita guna air bukit. Jadi bila air bukit ni banyak sangat kotoran ada kat dalam. Yeah. Dia sprinkler tu selalu tersumbat. Nak duduk dengan tu satu-satu sprinkler tu, kalau satu batang ni ada dekat 50 sprinkler. Macam mana you siram dekat luar? Tangan sajalah. Tangan saja. Okey, pokok timun dekat sini. Timun saya yang saya perasan ada tinggal 3 je, pokok pun dah tua. Sebab seed dah habis. Okey, untuk pestisid. Ada lagi tak? Saya pun tak tahu. Ini adalah campuran pestisid. Apa ini? Ya betul. Pestisida. Macam kimchi. Semua pestisida, semua segalanya buat sendiri kecuali gas je kita beli. Pestisida tu kandungan apa? Bawang putih. Campuran bawang dengan bawang, cili. Bawang dengan cili ya. Setengah-setengah tempat macam yang saya pernah cari dalam internet. Setengah-setengah tempat dia gunakan lada sulah ataupun lada hitam. Yang biji-biji. Aha, dia orang campur ke sekali dalam air. Macam ni dia nak buat ni. Semua dah tengok eh. Macam nak buat air stok. Bila biasanya kita akan rendam dulu. Sama ada rendam dulu ataupun kita blend dulu dia punya bawang tadi tu. Bawang dengan bawang campur cili kita blend. Bawang putih, bawang merah. Lepas tu dengan yang onion lah. Bawang besar sekali. Lepas tu dengan cili, sama kalau cili yang lebih pedas lagi baguslah. Sebab salah satunya cili hidup ke cili kering? Biasanya kita pakai cili hidup. Kalau cili kering pun boleh juga. Cili mati tak ada. Sebab dia janji benda tu pedas. Jangan cili menggala tu tak pedas. Tapi macam kos biasa mahal. Ada you beli cili yang kita tanam sendiri cili. Encik guna nak buat ni guna bawang yang rosak ke? Sebab kita gunakan yang untuk yang rosak pun. Jadi tak ada masalah kalau kita dapat yang rosak. Jangan yang busuk dah. Tak boleh lah. Tapi maksudnya kalau macam
setengah-setengah bawang. Bila kita beli, kadang-kadang kita letak 2-3 hari dia dah busuk tu kan. Ah, itu tak ada masalah. Kita terus blend dengan kulit-kulit pun tak apa. Sebab kita akan tapis juga last-last. Blend, campuran dia tadilah bawang putih, bawang merah, bawang besar, cili. Setengah-setengah tempat gunakan lada sula. Ada gunakan cili apa nama eh? Yang biasa orang buat untuk makan pizza tu akan ada satu cili tu. Atau macam tabasco tapi yang buat tabasco punya. Yang tu cili bukan cili biasa, saya pun lupa nama dia. Okey, campur yang tu. Kita akan letak dalam lebih kurang dalam seminggu ataupun dua minggu lah. Nak bagi dia fermentation tu. Ah, lagi busuk lagi bagus. Ni, sebab salah satu macam bawang. Bawang dia dia punya sifat dia busuk lah. Kita pun kadang-kadang potong bawang pun kita pun tak tahan. Mata tak tahan. Lagi satu cili pedas. Biasanya kalau kita nak siram, bila menyembur lah. Macam ni kita nak sembuh hari-hari pun tak ada masalah. Tapi tu apply kat mana? Kat tanah ke? Kat daun ke? Kalau misal kata tengok jenis, kalau semut kita lebih kepada kat tanah. Dia boleh sentuh dekat dekat tahunan. Dia dekat daun ke dekat buah kita tak ada masalah sebab benda ni. Dia tak ada efek kat lecur kan apa tak ada. Berapa lama sih rasa dia? Lebih kurang dalam seminggu lebih lagi bagus. Kita kena perang lah bagi dia busuk. Penyiraman waktu kering. Tengah hari tak boleh lah. Maksudnya kalau waktu musim kering kering dalam waktu yang tak hujan. Lepas tu bukan pagi, biasanya petang. Setengah-setengah tempat yang pernah saya pergi, dia buat waktu malam. Sebab kebiasaannya malam. Tapi setengah-setengah tempat, dia sebab dia orang pasang tau. Dia pasang lampu malam. Bila pasang lampu, dia orang benda tu senang kering lah. Bila malam ni sebabnya kita yang kita tahu serangga-serangga datang malam. Kalau pagi memang dia dah tak ada dah, balik dah. Hari-hari boleh, seminggu dua hari sekali pun boleh. Depends lah. Kalau misalkan kata serangan tu teruk memang kita hari-hari lah. Tingkat macam pendebungaan kan? Tingkat debu bunga kot? Tak ada masalah. Sebab yang saya tahu macam kita sayur, kita tak ada yang guna bunga. Tapi yang saya tengok brokoli. Kalau brokoli, kalau kita... Yang sebab, okey. Nak cerita macam ni lah. Bila benda ni organik, 100% organik, kita tak ada masalah gunakan benda tu setiap hari ataupun apa. Cuma penggunaan kita kena bijak lah maksudnya. Kalau sejuk, benda waktu-waktu basah ni sebab yang saya cakap gunakan waktu yang kering sebab benda ni kita nak dia melekat. Kalau waktu-waktu basah lepas hujan tak gunalah, kita sembuh hari ni nanti kena hujan habis. Tapi yang dicek tak masalah. Macam ni kita tak masalah, macam kat pemakan dalam tanah letak gula merah. Jadi semut akan pergi gula merah dia masuk dalam mati kat situ. Tapi kalau serangan yang teruklah. Tapi kalau macam dulu sekali makan gula merah mati. Dia pergi dekat sebab kita gunakan gula merah pasien dia pergi kat dulu. Ada lagi manis dia tahan lama. Kalau macam gula biasa ni modal lah. Itu je. Sebenarnya modal je. Kalau gula merah ni lagi bagus sebab satu dia antara unsur organik yang kita boleh buat baja kan. Jadi bila semut tu dah mati kat dalam tu kita pakai balik buat baja. Itu je. Sekarang gula merah tu untuk menarik semut datang. Lepas tu yang poison yang dia nak bagi mati tu tak kan? Dia campur dengan racun. Okey, untuk pengatuan semut macam pesticide sebenarnya bukan untuk membunuh. Dia menghalau. Jadi penggunaan yang kerap lebih bagus. Dia kita sembuh pun memang dia tak mati lah. Dia tak matinya. Kecuali macam ulat belencas. Itu mungkin dia akan mati. Tak tahan dengan pedas, cili itu ke. Tapi kalau semut-semut ni dia lari je. Itu sebab kadang-kadang kita juga masa tu memang kita gunakan dua cara lah. Satu tanam satu botol plastik, masukkan air dengan gula merah lah maksudnya. Dia jadi perangkap, lepas tu kita gunakan semburan juga. Semburan tu maksudnya untuk dia lari. Kalau misalkan kata dia tak nak juga, dia degil juga, dia masuk dalam tu lah. Lagi satu kering. Maaf saya kami tak nampak itu. Saya tak cukup air ke atau masalah. Sebab jenis dia ke? Selek apa tu? Selek daun. Mungkin belum waktu harvest. Saya pun tak pasti. Yang saya tahu kalau misalkan kata salad, bila kita petik, kita patahkan tu. Nampak ada putih kan? Macam getah. Itu maksudnya belum boleh harvest. Boleh baru. Belum boleh harvest.
Itu je yang saya tahu. Tapi saya tak tahu lah ada sebab lain. Kalau tapi kalau dah kadang-kadang bila kita tengok besar macam kita dah boleh. Ya, boleh makan. Besar. Tapi sebenarnya mungkin kita terlebih baja pun dia juga. Bila kita terlebih baja dia tapi cepat. Tapi kami tak taruh banyak baja sebab kami tak boleh. Biochar. Oh, pakai jadi arang kami. Tapi sebenarnya campur dengan yang cuci dulu lah. Sekali letak je. Lepas tu kita orang tak baca-baca lah. Peladang organik ni adalah untuk supply kat Tan Sri. Tan Sri bin Sentan. Owner Berjaya Hip. Berjaya. Jadi bila dia buka terlalu besar, kita ada wastage. Macam dulu kita ada supply ke our hotel. And then bila kita babitkan kos penjual tinggi, jadi dia orang lebih baik ambil kat luar. Jadi macam mana pun kita ada kos juga, dia orang pun ada kos. Lagi satu, bila kita organik dekat luar memang mahal. Macam kita kat sini pun kalau kita jual kepada staff, kita jual RM8. Kepada Tan Sri kita jual RM10 sekilo. Aha. Lepas tu supplier sebab dia datang sendiri kita jual RM6 sekilo. Jadi memang kita tak ada jual sangat pun kat luar. Maksudnya kadang-kadang ada guest datang, dia beli, itu lain lah. Cost siapa baik? Vincent Tan. Ada Berjaya jugalah. Macam mana pusing-pusing duit dia juga. Punya owner memang tinggi.